Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Rai. Nah, untuk saat ini kita mau mencoba atau mencari makan. Nah, katanya ini yang lagi viral nih di Bojonegoro, yaitu apalagi kalau bukan soto cuma Rp1.000. Bagaimana penampakan dari sotonya? Kita coba aja ya. Oke, kita masuk sekarang, guys. Oke guys, untuk pesanan kita sudah datang dan inilah penampakannya. Guys, ternyata untuk soto yang ada di sini itu ada beberapa porsi. Nah, yang pertama ini adalah soto yang 1.000. Nah, yang 1.000 yang ini. Kemudian ini yang 3.000, kemudian ada lagi satu yang 5.000 tapi saya tidak pesan ya. Oke, kemudian juga disediakan ini adalah kecap. Sambal kecapnya yang dibuat untuk campuran pada sotonya. Nah, kemudian ada teh manis. Kalau teh manisnya itu 3.000, guys. Jadi kalau di total 3 ini totalnya adalah ini 1.000, 3.000 dan 3.000 juga. Berarti berapa tuh? Rp7.000. Nah, bagaimana untuk rasanya? Untuk di dalamnya sendiri bisa dilihat di sini. Nah, ada telur, kemudian ada ayamnya juga, kemudian ada bihunnya juga. Nah, untuk yang bawa anak kecil ini cocok sekali, guys. Nah, bagaimana untuk rasanya? Kita coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, untuk rasanya sendiri seperti soto pada umumnya, tapi di sini ini cenderung ke soto yang tidak memakai santan, guys. Nah, jadi kuahnya bening. Kemudian bagi yang suka pedas bisa dimasukkan semua ini mungkin untuk kecap atau sambal kecapnya ya. Oke, kita makan terus, guys. Nah, bagi kalian yang kelaparan, nah, atau yang lapar, bisa, guys, bisa dicoba. Mungkin seperti ini 3 itu sama dengan yang 3.000 ini. Nah, kalau yang 3.000 ini untuk ukuran telurnya sendiri juga besar, guys. Agak besar. Kemudian ada ayamnya juga, kemudian bihunnya. Jadi untuk porsinya juga lumayan agak banyak semua. Kita habisin. Oke. Oh iya, bagi kalian yang suka sama kerupuk, biasanya makan kalau nggak ada kerupuk nggak enak. Itu di sini juga disediakan beberapa kerupuk. Ada kerupuk yang sudah kemasan seperti itu. Kemudian ada kerupuk yang ada di dalam black. Nah, kalau ada di dalam black seperti yang ada di bapak sana ya. Oke, kita habiskan yang 3.000 sekarang. Oke. Oke guys, semuanya sudah habis. Untuk yang 1.000 habis, yang 3.000 juga habis. Untuk rasanya sendiri lumayan, tapi di sini agak kurang asin kayaknya. Ya, ini untuk es tehnya.
guys, sudah habis semuanya, tinggal kita bayar dan pulang. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus ikuti perkembangan video dari saya dengan cara menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan video saya yang terbaru. Saya Kang Ray, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan murah tapi kenyang. Oke.